kejadiannya sekitar setengah sebelas. Kejadiannya dari ada sebuah rumah yang di tengah itu langsung jadi api besar, jadi nggak sempat langsung dipadamkan karena langsung besar, jadi warga sulit untuk memadamkan karena pertalite situ air jauh dari tempat kebakaran. Nah, total jumlah yang terbakar rumahnya ada berapa Pak sama kakaknya Pak? Ya, kakaknya sekitar 13 kakak. Kemudian untuk rumahnya sekitar 13. Untuk sementara 14 ya, 14. Nah, untuk sementara para korban ditempatkan di mana Pak? Sementara kami tempatkan di posko pengungsian. Kami sementara dulu malam tadi kami diamkan di pasar tuh, yang kami tempatkan sudah ada bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana.